Tahukah anda semua, Bank Negara Malaysia telah memudahkan kita semua rakyat Malaysia dalam memilih produk perlindungan yang patuh syariah. Ya, dengan hanya memerhatikan sama ada produk perlindungan atau pelan perlindungan tersebut menggunakan nama insurans ataupun menggunakan nama takaful. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia telah menetapkan semua produk perlindungan yang mematuhi prinsip kepatuhan syariah ini akan dipanggil sebagai nama takaful, dan segala produk perlindungan yang tak mematuhi standard kepatuhan syariah ini dinamakan sebagai insurans. Jadi, dalam episod kali ini, saya akan menceritakan perbezaan di antara insurans dan takaful. Oh ya, kalau anda tak subscribe lagi channel ini, subscribe sekarang supaya anda tak terlepas video-video informatif keuangan yang akan datang. Jom! Secara umumnya, orang akan melihat produk takaful dan insurans ni sama sahaja sekiranya dia melihat daripada sudut objektif dan manfaat yang mereka dapat, seperti mana perbezaan di antara pinjaman konvensional dan pembiayaan Islami. Tapi hakikatnya, ia adalah berbeza daripada sudut teknikal dan daripada sudut tata cara pelaksanaan yang menjadikan insurans adalah tidak patuh syariah, haram, dan takaful adalah patuh syariah. Contoh yang paling mudah sekali saya analogikan sebagai perbezaan di antara ayam yang disembelih mengikut standard patuh syariah dan ayam yang disembelih dengan cara renjatan elektrik sampai dia mati. Kedua-duanya kita akan nampak sama sahaja daripada sudut manfaat, kerana kedua-duanya akan mengenyangkan kita dan kedua-duanya adalah sebagai sumber protein. Tetapi yang membezakannya adalah tata cara pelaksanaan penyembelihan ayam tersebut yang menjadikan ayam itu halal dimakan atau ayam itu haram dimakan. Insurans adalah berdasarkan kontrak jual beli, di mana peserta membeli jaminan perlindungan daripada syarikat insurans. Jadi, bila berlakunya musibah, segala kerugian akan dipindahkan kepada syarikat insurans sebagai penanggung insurans. Penanggung insurans ini akan membayar berdasarkan kontrak jaminan yang dimenterai daripada awal. Duit premium yang dibayar oleh peserta-peserta ini menjadi hak milik syarikat selaku penjual. Dan sekiranya berlaku musibah, syarikat akan mengeluarkan duit untuk membayar kepada orang ataupun objek yang dilindungi. Dah nama pun duit milik syarikat, jadi mereka bebas nak melaburkan duit ini ke dalam mana-mana instrumen dan ia tidak cikat dengan instrumen-instrumen yang patuh syariah. Dan ini terbukti baru-baru ini kalau kita baca berita yang disebarkan oleh Syariah Screener mendedahkan ada dua syarikat insurans yang aktif melabur ke dalam syarikat arak dan syarikat judi seperti Heineken, Berjaya Sport Toto, Genting, Magnum dan Casper. Ramai orang menganggap haramnya insurans hanya terletak kepada unsur pelaburannya. Ia bukan adalah salah satu sebab satu-satunya mengapa insurans itu haram. Kalau insurans itu dilaburkan ke dalam dana patuh syariah ataupun instrumen-instrumen yang patuh syariah, insurans adalah tetap haram. Kerana dalam kontrak insurans, pertama sekali ada unsur ketidakkepastian atau dalam masyarakat dipanggil sebagai rorok. Kerana dalam akad jual beli jaminan ini berlaku ketidakkepastian bilakah barang iaitu pampasan ini akan diterima oleh peserta atau orang yang dilindungi. Lagi satu, jaminan ini adalah satu jaminan yang tidak pasti sama ada orang yang dilindungi ataupun objek yang dilindungi akan dapat. Yang kedua adalah unsur perjudian. Ini kerana berlaku pertaruhan di antara syarikat insurans dan juga peserta. Siapakah yang akan mendapat wang lebihan dalam jual beli jaminan ini? Jauh berbeza dengan produk takaful. Produk takaful ini pula menggunakan, mengaplikasikan program harap kematian yang biasa digunakan di masjid-masjid dan juga di surau-surau. Cuma, konsep takaful ini digunakan dalam skala yang lebih besar lagi.
Seperti mana konsep hairat kematian para peserta takaful berikrar untuk mewujudkan satu tabung perlindungan bagi melindungi antara satu sama lain sekiranya berlaku sebarang musibah. Tabung ini dinamakan sebagai tabung tabarruk. Sebab itu, duit yang dibayar bulan-bulan oleh peserta takaful tak dipanggil sebagai premium seperti mana insurans, tetapi ia dipanggil sebagai sumbangan. Ini kerana setiap bulan para peserta takaful ini akan menyumbang duit sumbangan ke dalam tabung ini untuk melindungi sesama mereka sekiranya berlaku musibah. Syarikat takaful pula hanya bertindak sebagai pengendali tabung ini bagi memastikan tabung ini diuruskan dan ditata kelola dengan baik. Segala duit dalam tabung ini adalah milik para peserta takaful dan sekiranya berlaku lebihan di dalam tabung ini, maka lebihan itu mesti diagihkan di antara peserta takaful. Untuk pelaburan pula, produk takaful mesti dilaburkan ke dalam instrumen patuh syariah. Adanya penasihat syariah yang akan memantau hal ehwal pelaburan ini dalam memastikan ia hanya melabur ke dalam instrumen patuh syariah. Sebab itulah, sebagai seorang Muslim, anda mesti ambil produk takaful. Pertama, ia adalah patuh syariah, dan yang kedua, anda akan dapat pahala sekiranya anda meniatkan duit sumbangan yang anda bayar bulan-bulan itu adalah untuk membantu orang-orang lain juga. Jadi, kalau ada mana-mana ejen insurans yang tawarkan kepada anda produk insurans dan mereka mengatakan bahawa ia adalah 100% produk perlindungan, tak ada elemen-elemen investment ni, atau mereka mengatakan produk insurans ini melabur ke dalam dana-dana yang patuh syariah, korang angkat kaki, belah je daripada situ. Itu semua kerja nak cari sales je.